Sebentar. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Oke ya. Take. Kamera, action. Untuk 10.000 meter. Bukan lumayan, bagus. Ayo, Cliff! Pasti benar! Ayo, Cliff! Ayo! Ibu Emma pernah lihat anak ini? Baru kali ini. Pagi, Bu Hasan. Selamat pagi. Ayy, si Neng Gelis sendiri, anu nganter. Guys, diborong saja aku saya, Bu Hasan. Enggak baik. Seberapa harganya, Neng? Ada 105, yang 5 ekstra, kata Ibu. Neng, sudah tamat SMP? Sekarang baru mau buru-buru ke sekolah. Lihat hasil ujian. Lulus enggak lulus, nanti dilamar ku Pak Hasannya. Iya, artosnya. Neng, Sujuki namanya. Mau ya? Ari bade ngelamar mah di rumah atuh Pak Hasan, sanes di warung. Damang Pak Camat. Bapak spesial datang kemari mau kasih hadiah buat si Bintang Lembang. Sekarang kita minta hadiah apa buat sang juara? Minta surat aja dari Pak Camat, biar bisa masuk SMA di Bandung, nggak pakai bayar. Wah, kalau cuma itu buat sang juara, Bapak sendiri yang ngurusnya ke Bandung. Di Bandung? Terus mau tinggal di mana? Nita bisa lari kok seperti selama ini dari sini ke Lembang. Iya nggak, Pak Camat? Nggak. Betul. Tidak kena begitu. Ya, Pak Camat? Pak Pelatih. Permisi. Mangga. Saya juga sudah dengar semua pembicaraan barusan. Saya kemari kebetulan untuk urusan ini. Karena saya kepingin melihat Nita menjuarai pon yang akan datang. Dan apapun yang terjadi, Pak Camat, Pak Camat harus berhasil mendapatkan beasiswa buat Nita. Eh, Pak Anton, biar langit akan ambruk, saya, Camat Tata Legawa akan melakukan apa saja, asal terjadi seseorang anak dari Kecamatan Lembang ini bisa menjadi juara pon. Anak Lembang itu dulu kita catat prestasinya masih di bawah standar. Kita sedang membina dia untuk mencapai standar. Iya, tapi kenapa mesti dia dan memakai fasilitas istimewa? Karena dia punya jiwa. Sorry, Pak Gatot. Saya agak terlengah. Sekarang kami mengharapkan Pak Anton melatih, mencari, dan melahirkan juara-juara. Bagaimana? Apakah Pak Anton bisa menerima tawaran kami? Ya, saya terima. Selamat pagi, Pak Anton. Oh. Sorry. Silakan masuk. Atau mau duduk sini, An? Dari mana pagi-pagi? Kok tahu rumah saya? Pak Anton nggak pernah terima tamu, ya? Kok repot sekali? Saya bisa duduk di sini sendiri, kok. Silakan. Oh, ya. Mau minum apa? Teh? Atau Pak Anton punya jeruk bubuk? Ya? Atau Ovaltine, ya? Mau, ya? Ya? Nggak usah repot-repot, Pak Anton. Saya cuma mau bilang terima kasih buat training spa-nya yang cantik. Syukurlah. Sekalian saya mau lihat rumah seorang bekas juara sejagat Asia. So, bagaimana kau lihat kehidupan pribadi Pak Antonmu? Cocok dengan ceritanya Pak Pandu dan Bu Emma. Masa? Ya. Yang tidak cocok cuma rumah ini. Terlalu bagus kan?
rumah bekas seorang juara sejagat Asia. Oh, kau harus bersyukur Pak Antonmu masih mempunyai istana seperti ini. Asal kau tahu, ada teman-teman Pak Anton juga bekas juara-juara sejagat Asia. Ada yang tinggalnya di pasar karena rumahnya digusur. Juga pelari tercepat di negeri ini, seorang atlet perempuan seperti kamu, sekarang hanya jadi tukang pijit di Losmen. Kenapa? Darah tinggi lagi? Rupanya Bu Emma sempat cerita tentang penyakit omong kosong ini. Pak Pandu. Kelihatannya Pak Anton sudah berdiri telanjang bulat di hadapanmu. Rupanya Pak Pandu dan Ibu Emma sempat cerita secara lengkap tentang diri Pak Antonmu. Pak Anton, saya akan buktikan Pak Anton sanggup melahirkan juara-juara.